Hati-hati, inilah rumah iblis dan setan sesungguhnya. Ada tempat-tempat yang kemudian menjadi tempat yang sangat disukai oleh iblis, yang disukai oleh setan. Tempat yang sangat disukai oleh setan itu adalah tempat kamar mandi, kamar yang tidak pernah tersentuh dengan dan tidak pernah terjamah dengan kita ketika jarang masuk ke kamar itu, tidak dibacakan Al-Quran di dalam kamar itu dan ruangan itu. Cahaya matahari tidak masuk, kemudian dia udaranya itu apa itu namanya? Sengap ya, yang tidak mendapatkan cahaya matahari, itu merupakan tempat-tempat yang disenangi oleh iblis. Ya, dan iblis itu menempati tempat kita dan menempati tempat kamar kita, bahkan tempat tidur kita pun sebelum kita tidur, maka sesungguhnya yang memanfaatkan tempat tidur kita siapa? Setan. Makanya sampai-sampai perintahnya ketika kita sebelum tidur untuk memukul-mukulkan kasur kita, sembari kemudian kita berdoa, sembari kita pukul-pukulkan karena jangan lupa klik link di bio ya.